kita dalam lingkaran persaudaraan, mempererat komitmen kita bagi negeri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Warga yang baik senantiasa setia kepada pemimpinnya. Pemimpin sejati ada dalam diri kita. Pemimpin mulia mampu membahagiakan yang dipimpinnya dengan memasuki lingkaran bahagia. Pemimpin unggul masuk lingkaran, menyiapkan barisan. Amanat pesan pembina unggul, pasukan diistirahatkan. Setelah pembina menyampaikan amanat, barisan disiapkan. Di situ langit dijunjung. Warga yang baik senantiasa setia ke pemimpin unggul masuk lingkaran, menyiapkan barisan. Dunia siap gerak. Pembina unggun masuk lingkaran. Sebagai tanda santun, pengurus warga lapor upacara penyerutan unggun siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Samakan langkah, jabat erat salam kita untuk bersama-sama menyatukan visi, berbakti pada negara kesatuan Republik Indonesia. Renungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renungan unggun. Ada yang lelah, ada yang hatinya penuh dengan luka, tapi dia memilih untuk memendamnya sendiri. Ada pula yang sudah terlalu lelah menahan semuanya, ia memilih untuk menangis. Ia mengadu kepada Tuhannya. Ia tumpahkan segala keluh kesah, lalu ia berdoa. Ya Tuhan, dosa yang kuperbuat, aku malu karena hanya datang kepadamu di saat aku sedang ada masalah saja. Tapi jika bukan kepada Engkau, kemana lagi aku akan mengadu? Maka aku mohon, ampuni aku. Peluklah aku yang lemah ini. Jadikanlah aku manusia sabar dan ikhlas atas segala ketentuan-Mu. Kuatkanlah hatiku, karena hanya kepada-Mulah tempat sebaik-baiknya aku berharap. Kalian tahu, untuk hidup lebih bahagia, terkadang kita hanya perlu mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita hanya perlu menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Ada kalanya kita harus belajar ikhlas dan mengerti bahwa hidup memang tak selalu sejalan dengan apa yang kita mau. Kita perlu merasakan apa itu jatuh agar mengerti bagaimana caranya untuk bangkit. Kita perlu merasakan itu gagal agar menghargai setiap proses perjuangan. Karena berusaha menjadi lebih kuat dari apa yang sedang kita rasakan hanya akan membuat hati terasa lebih lelah. Untuk siapapun lebih berat, tak apa, menangislah.
itu bagian dari manusia. Gagal juga bagian dari manusia. Berdoalah, minta kepadanya agar dikuatkan hatimu, agar dimudahkan segala urusanmu. Jangan menahan air mata sendiri dan menangislah seperlunya. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Hari ini kita perlu merenungi bahwa kita terlahir untuk mengabdi bagi Ibu Pertiwi. Kita kerjakan saja apa yang menjadi tugas kita, tak bagi orang lain. Ikut sertalah membangun masyarakat. Tugas kita tidak mudah, namun bukan keniscayaan. Terus saja berlatih tanpa henti sepanjang hayat. Semangat kakak. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Menolong dan tabah.
sopan, disiplin, berani, dan setia. Jangan dekat-dekat. Menyala. Api, 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 api unggun sudah menyala. Api bukan apa-apa, hanya perlambang semangat yang menggelora. Berkabar dalam jiwa dari tanda cahaya mengadakan kegiatan perkemahan di madrasah kita. Terakhir kalian melaksanakan kegiatan kepramukaan perkemahan. Esok kalian akan kembali ke rumah masing-masing setelah 2 hari di sini di tempat dinginnya malam, banyaknya nyamuk. Kedinginan, ada yang sakit, ada yang diintip maling. Mudah-mudahan nanti malam malingnya ketangkap kan. Amin. Masa anak pramuka, apa yang mau dicuri? Pak apa? Tabung gas. Tabung gas. Saya pikir ada pacarnya, mau nyari pacarnya. Ya? Api. Ya, di depan kita ada api, panas kayaknya. Panas ya, itulah api ya kan, ketika kecil menjadi kawan dan ketika besar akan menjadi lawan. Mudah-mudahan api yang kita bakar pada malam hari ini ya menjadi penyemangat bagi kita, kita yang kecil di sini tetap semangat membangun kampung halaman. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.